Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama Jun dan Nita. Destinasi kami hari ini adalah di Lower Seletar Reservoir Park. Yuk, ikut kami. Untuk kemari mudah saja. Dari Jun MRT Station pergi ke North Point dan dari situ naik ke bas nombor 858 atau 969 dan anda akan sampai kemari. Tenang, damai dengan air biru kehijauan dan angin yang nyaman. Lower Seletar Reservoir Park ini merupakan taman yang menyenangkan untuk aktiviti riada baik di darat maupun di air, menampilkan teluk keluarga ataupun family bay dengan pentas persembahan, kawasan permainan air, taman hijau serta jambatan warisan. Taman ini ada sesuatu untuk semua orang. Dengar tu, kicauan burung merdu sekali. Fitness enthusiast kerap berkumpul di taman ini untuk berjalan-jalan santai ataupun berjoging. Jeti nelayan yang diselenggarakan oleh PUB memanjang dari taman ke takungan, memenuhi keperluan pemancing yang gemar melontar joran mereka dengan harapan untuk dapat mengait haruan besar ataupun ikan tilapia yang berenang di dalam air. Jika anda berehat di bangku-bangku di sepanjang reservoir ini, ianya akan memberikan pemandangan indah dan ketenangan di dalam taman ini. Taman ini juga merupakan tempat popular untuk berkayak dan berperahu naga di pusat sukan Lower Seletar Water Sport Center. Luangkan masa anda sehari dengan santai merendah air takungan yang indah sambil mengakui keindahan persekitaran. Ataupun alternatifnya, kunjungi laluan belajaran air yang cantik dan bersih yang aktif untuk mengetahui tentang Lower Seletar Reservoir Park ini. Ruwells Bay pula adalah sebahagian dan fasa pertama daripada Round Island Road ataupun RIR. Panjangnya Round Island Road ini ialah 60 km yang berfungsi sebagai laluan rehat dan berkumpul untuk pengguna taman sepanjang RIR ini. Ianya akan membawa pelawat dekat dengan air. Besarnya Lower Seletar Reservoir Park ini adalah 4.3 hektar, sementara Rowers Bay pula ialah 4 hektar. Tu, water monitor. Ni tadi beritahu di Singapura ini ada 2 types of monitor. Water monitor dan clouded monitor. Clouded monitor tidak masuk ke dalam air. Terima kasih Fai for the info. Sama seperti taman-taman yang lain, janganlah membuang sampah sembarangan, membuat bising hingga mengganggu orang lain. Jangan menangkap binatang-binatang liar di sini. Jangan membuang binatang peliharaan anda. Jangan berkumpul sehingga mengganggu ketenteraman orang lain. Terus diingatkan bahawa merokok tidak dibenarkan di sini. Lihat tu, air yang jernih dengan tiupan angin sangat puas di sini. Kepada anda yang meminati sukan air, kat sini ada water sport orientation courses. Nak sewa dragon boat dan kayak pun boleh di sini. Untuk mereka yang minat memancing, silakan. Tapi perlu diingatkan, cuma artificial bait yang boleh digunakan di sini untuk menjaga water quality di reservoir ini. And to practice catch and release to maintain the fish stock in the reservoir. Only carbon steel microbarb ataupun barbless hooks yang boleh digunakan di sini. Dan untuk menjaga keselamatan yang lain, please cast your lines with care dan buang semua hooks,
fishing line dengan baik, ya. Kepada anda yang meminati fotografi atau minat berambil gambar, memanglah you would be able to capture scenic views of the reservoir. Jomlah kemari bersama keluarga dan anak-anak. Anda pasti terhibur. Untuk anda yang berkerusi roda, silakan, tiada masalah. Lampu-lampu di taman ini akan dihidupkan dari jam 7 malam hingga 7 pagi. Perlu diingatkan, memancing dibenarkan tapi hanya tempat yang telah disediakan. Tolong jangan buang sampah sebarangan, ini kerana untuk menjaga kebersihan taman ini. Perlu juga diingatkan bahawa di sini kadangkala ada pesawat yang terbangnya rendah. Jadi silalah ambil perhatian bahawa layang-layang tidak dibenarkan di sini. Penerbangan pesawat tanpa pemandu atau drone tidak dibenarkan. Mengarahkan laser pada pesawat tidak dibenarkan. Di Lower Seletar Reservoir Park ini juga terdapat taman yang diperuntukkan. Ianya di petak-petak atau lot yang disewakan kepada individu yang ingin mempunyai ruang untuk berkebun. Di sini mereka boleh memupuk their green fingers dan menanam berbagai jenis tumbuhan pilihan mereka. Mereka bebas untuk menerokai kawasan ini dan berbual-bual dengan mereka yang mempunyai minat yang sama. Anda disilakan untuk enjoy the beautiful plants ataupun buah-buahan di sini, tapi tolong jangan dipetik, ya. Jom, let's enjoy the view dan juga hidangan muzik dari Sultan. Thank you.
hingga di sini dahulu kami telah terhibur hari ini. So kami harap anda pun terhibur bersama kami. InsyaAllah kami akan kembali dengan part 2 of Lower Seletar Reservoir Park. Hingga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Jun, berenang dalam fountain water ke? Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana berani. Destinasi kami hari ini adalah di Seletar Reservoir. Destinasi kami hari ini ialah Destinasi kami hari ini di Seletar Lok. Destinasi kini